الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتم بالخير أما بعد. Sebelum kita sambung, kita tengok balik apa dia ayat yang kita baca pada pelajaran kita yang lalu pada muka surat yang ke 349. La yasbiqunahu bil qawli wahum bi amrihim ya'malun. Para malaikat ini tidak mendahului akan Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan, sama ada dengan perkataan dengan perbuatan. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka yakni para malaikat dengan arahan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala mereka melaksanakannya. Jadi mereka tidak mendahului Allah taala di sudut melakukan sesuatu perbuatan. Apa sahaja yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu arahan perintah, barulah dilakukan oleh malaikat. Jadi sebelum datangnya arahan sesuatu perintah, malaikat tidak akan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, itu ayat yang ke 30 27 28. Kalau kita tengok ayat yang ke 26, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanah bal ibadun mukramun. Jadi mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah yang Maha Rahman itu mempunyai anak. Mereka-mereka di sini adalah annahu musyriku quraishin, maknanya orang kafir Quraisy. Mereka kata Allah Taala itu ada anak, iaitu anak malaikat, itulah anak perempuan Allah. Sebab itu didatangkan ayat ini subhanah. Bahkan yang kedua, annahum al-yahudu, iaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dan juga kaum musyrikin Mekah menganggap Allah Subhanahu wa taala itu ada anak, iaitu malaikat anak perempuan Allah taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menafikan di dalam surah apa? Surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Bahkan Allah Ta'ala kata, bila disebut berkaitan dengan sesuatu yang tak layak bagi Allah, ada anak ataupun mempunyai sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang lemah. Kerana Allah Ta'ala ni mempunyai ataupun memiliki sifat-sifat kamalat. Jadi bila makhluk ataupun manusia menyandarkan sesuatu yang tak layak bagi Allah, menyandarkan ataupun menisbahkan, mengaitkan sesuatu yang tak layak bagi Allah, dalam Al-Quran kita akan jumpa selepas daripada itu Allah Ta'ala kata subhanah. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanah. Mereka mengatakan Allah yang Maha Rahman itu mempunyai anak, subhanah, maha suci Allah. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Kenapa kalau dikatakan ada anak itu kurang? Mereka mengatakan juga Allah Ta'ala ada isteri, yakni Maryam. Bila disebut kata ada anak, menunjukkan lemah. Ada isteri, menunjukkan lemah. Kenapa? Apa sebab? Bila ada anak, maka memerlukan pertolongan daripada anak. Bila berlaku kesulitan, kesusahan ataupun nak melakukan sesuatu urusan, sesuatu kerja yang dia tak mampu nak buat seorang, perlukan kebantuan anak. Ataupun minta pertolongan kepada isteri. Bila minta tolong, minta bantuan daripada pihak lain, menunjukkan diri sendiri itu lemah, diri sendiri itu kurang. Jadi Allah Ta'ala tak perlukan anak sebab tak perlukan bantuan pertolongan sesiapa, tak perlukan isteri. Sebab itu dinafikan sendiri oleh Allah Ta'ala subhanah, maha suci Allah. Dan Allah Ta'ala kata, selain daripada Allah Ta'ala menafikan dakwaan mereka Allah Ta'ala mempunyai anak, lalu Allah Ta'ala kata bal ibadun mukramun, bahkan para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan oleh Allah.
Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan para malaikat? Di antara sebabnya malaikat ini sangat satu jenis makhluk Allah Taala yang sangat patuh, sangat taat, sangat tunduk terhadap perintah-perintah Allah Taala. Contohnya kita kata Allah Taala suruh melakukan sesuatu ibadat. Qiyam, dia qiyam sampai kiamat. Dia rokok, dia sujud sampai kiamat. Dia patuh sungguh, dia tak lawan. Suruh seksa penghuni kubur yang derhaka pada Allah Ta'ala, dia seksa tanpa bantahan. Suruh seksa penghuni-penghuni neraka yang lawan Allah Ta'ala, dia seksa walaupun penghuni neraka meraung ke, merayu, mengadu kan. Dia tak kira, dia tak peduli. Dia tetap meneruskan hukuman terhadap penghuni neraka atas perintah dan arahan Allah. Jadi sebab itulah malaikat itu suatu jenis makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Okey, terus. Hubungan malaikat dengan orang beriman. Jadi para malaikat ini mempunyai hubung kait dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hubung kait ini maknanya ketika berada di dalam kandungan rahim, malaikat jaga, bagi makan, bagi minum, jaga keselamatan dia. Kadang-kadang berlaku ibu-ibu yang mengandung ni berlaku kemalangan, accident. Kadang-kadang dia mati ataupun cedera parah. Anak dalam kandungan tak ada apa. Subhanallah. Siapa duk jaga tu? Malaikat jaga daripada setelah ditiupkan roh malaikat ni tadi. Sebab tu yang dikatakan ada hubungan. Ada hubungan secara dengan manusia, khususnya bagi orang yang beriman. Dia hubungan ini maksudnya dia memantau, menjaga, mengawal, menulis dan mendoakan. Dia pantau apa yang buat dan dia tulis apa yang dilakukan oleh manusia. Mengawal situasi, keadaan, tindakan, segala aktiviti yang dilakukan oleh manusia semua dikawal oleh malaikat. Dan menulis. Menulis ni baik buruk semua dia tulis. Tujuannya untuk dia bentangkan, dia tunjuk kembali kepada manusia terhadap sesuatu perbuatan, tindakan yang manusia pernah buat, baik ataupun buruk. Itu yang dalam Quran sebut tu kan. Ada di kalangan manusia, dia menerima buku surat amal dia melalui tangan kanan. Ada yang tangan kiri, ada yang melalui belakang kan. Kerana maklumat-maklumat yang telah tercatat dalam buku tersebut, banyak mana dosa, banyak mana pahala yang memberi kesan kepada pengambilan kitab tu, sama ada diambil sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ni alamat neraka lah, kiri ataupun di belakang. Jadi malaikat ni sangat kuat hubungan mereka dengan manusia, berhubung di sudut memantau, menjaga, mengawal, menulis dan mendoakan. Semalam kita baca mereka mendoakan selama mana orang berada di dalam majlis ilmu. Dalam riwayat yang lain pula, bila berada dia sedang menunggu sembahyang, selepas dia menunaikan suatu waktu sembahyang, contohnya sembahyang maghrib, dia nak tunggu sembahyang isya, intizarus solah ba'dus solah, selama mana masih berwuduk, maka malaikat meminta ampun dan minta rahmat supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang-orang yang berada di dalam masjid yang menunggu sembahyang, intizarus solah ba'dus solah. Fadhalikumur ribat, yang demikian itu disebut sebagai ribat, seolah-olah berada di medan perang sedang mengawan. Okey, terus. Malaikat mempunyai hubungan dengan manusia semenjak manusia berada dalam rahim, kemudian keluar ke dunia dan seterusnya kembali semula ke akhirat, sama ada orang yang beriman atau kafir. Bukan kata orang beriman saja, orang kafir pun dijaga, dikawal. Malaikat mempunyai hubungan yang khusus dengan orang yang beriman, apatah lagi dengan orang yang beriman kepada Allah. Antaranya malaikat kasihkan orang-orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'budhu wa yuhibbu Jibril fa yunadi Jibril fi ahli as-sama'." Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fa'ahibbuhu al-sama' thumma yudha'ulahu al-qaburu fil ard. Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila kasihkan seseorang hamba, Jibril menyeru, sesungguhnya Allah mengasihi si bulan, kasihilah si bulan itu,
lalu Jibril mengasihinya. Kemudian Jibril menyeru di langit. Sesungguhnya Allah kasihkan si bulan, kasihilah si bulan itu. Lalu dikasihi oleh penduduk langit dan dibukakan penerimaan untuknya di bumi. Jadi Allah dalam hadis yang kita bacakan tadi, apabila Allah Subhanahu wa taala mengasihi seseorang hamba, sebab Allah Subhanahu wa taala mengasihi seseorang hamba itu, dia ada beberapa sebab, di antaranya melazimi ibadah kepada Allah, sentiasa tunduk dan patuh segala perintah Allah. Bukan kata dia tak buat salah langsung, buat salah. Sebab manusia kan, al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Salah silap adalah merupakan sifat bagi manusia. Tetapi sifat orang yang melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala dia tidak mengekalkan kesalahan. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebut di dalam hadis, bahawa orang yang beriman ni walam yusiru ala ma faalu wa hum ya'lamun. Walam yusiru, mereka tak kekal, tak berterusan. Salah silap tu memang berlaku lah. Kesilapan itu nabi sendiri boleh berlaku kesilapan, tetapi kesilapan para nabi tidak membawa kepada dosa. Hanya nak menunjukkan dia manusia, boleh berlaku silap. Tapi manusia yang macam biasa macam kita ni, kesilapan yang boleh membawa kepada dosa. Tetapi sifat orang beriman, Allah Ta'ala kata dia tak mengekalkan kesalahan. Bukan kata tak buat salah langsung, dia tidak mengekalkan kesalahan. Sentiasa minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Di atas beberapa sebab yang berlaku kepada seorang hamba yang menyebabkan Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang kepada dia, lalu malaikat panggil bagi tahu. Bila malaikat Allah Ta'ala kasih pada seorang, dia beritahu pula malaikat, malaikat pun sebut sesungguhnya si fulan, si fulan ni dikasihi oleh Allah, hendaklah kamu semua sayang kepada dia. Jadi penduduk bumi pun sayanglah kepada dia. Fa yuhibbu Jibril, Jibril pun sayang kepada dia. Jibril pun sebut pula fa yunaji Jibril fi ahli sama', disebut penduduk-penduduk, makhluk-makhluk yang berada di langit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi si anu si anu, si fulan si fulan. Hak di bumi pun diberi, dielankan macam tu. Sayangilah dia. Di bumi, di langit pun sama. Jadi maknanya itu di antara kelebihan seseorang itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Dikasihi oleh semua makhluk. Kerana apa? Bila Allah Taala kasih, dielankan kepada malaikat, malaikat pula elankan kepada seluruh makhluk supaya mengasihi orang-orang yang beriman. Jadi bila manusia lain kasih kepada seseorang, disertakan dengan doa. Doa ni yang penting. Dalam ramai-ramai manusia berdoa, takkan tak kena satu. Takkan tak seorang tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sebahagian daripada hamba-hamba Allah Ta'ala ini ada individu-individu, orang-orang yang tertentu yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah. Hatinya sangat kuat bergantung dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau terkena doa dia, insya-Allah doa itu dimakbulkan oleh Allah. Okey, terus. Malaikat berselawat ke atas orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi yusalli 'alaykum wa malaa'ikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, wa kana bil mu'minina rahima." Maksudnya, dialah yang memberi rahmat kepada kamu, dan malaikat ini pula berdoa bagi kamu untuk mengeluarkan kamu dari gelap gulita, kufur dan maksiat, kepada cahaya yang terang benderang, iman dari taat. Dan adalah ia sentiasa melimpah-limpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Jadi kita tengok di sini, selawat ni terbahagi kepada tiga. Selawat manusia kepada Nabi, selawat Allah Ta'ala kepada Nabi, selawat malaikat kepada Nabi. Jadi kalau selawat manusia kepada Nabi, kita semua tahu, kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi selawat Allah Ta'ala ni macam mana? Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana salawat Allah kepada Nabi ataupun salawat Allah kepada manusia? Dia kata di dalam kitab tafsir menyebut fi salatillahi alaina, salawat Allah Ta'ala kepada manusia, khamsatu aqwalin, ada lima perkara, lima pendapat. Lima pendapat. Ahaduha
annaha rahmatuhu. Selawat Allah Ta'ala kepada orang beriman ni maknanya rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah. Kita dah baca hadis, beberapa hadis semalam, seseorang itu tidak boleh masuk syurga dengan amalan melainkan dengan rahmat. Jadi kalau Allah Ta'ala rahmat, campurkan rahmat, berikan rahmat, anugerahkan rahmat kepada seseorang, ini di antara sebab melayakkan dia masuk syurga. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan ibadat. Ibadat memang tak layak, sebab mana ibadat kita buat. Nabi pun bila ditanya, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa bi rahmatin min Allah. Kamu sendiri macam mana, wahai Nabi? Sahabat tanya. Sebab Nabi kata, la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak sekali-kali boleh masuk syurga seseorang melainkan dengan ibadat, dengan amalan dia. Sekali-kali seseorang tak boleh masuk syurga dengan amalan ataupun ibadat dia. Lalu para sahabat tanya pula, kamu sendiri macam mana? Aku sendiri pun sama, melainkan dengan rahmat daripada Allah. Jadi selawat Allah Ta'ala kepada manusia ni, salah satunya annaha rahmatuhu, wathani maghfiratuhu. Yang keduanya selawat Allah kepada orang yang beriman, keampunan Allah. Allah Ta'ala beri keampunan terhadap seseorang manusia, terhadap seseorang orang yang beriman kepada Allah ataupun seseorang hamba Allah. Sebab apa diampun? Diampun tu sebab mungkin kerana ibadat, kerana orang lain tolong minta ampun dan malaikat tolong minta ampun, ataupun dia melakukan sesuatu kebaikan. Penyebab dibuat baik, penyebab kepada keampunan dosa. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Maknanya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan dosa. Jadi di sini para ulama tafsir kata as-sayyiat yang melibatkan dosa-dosa kecil. Kalau melibatkan dosa besar, tak padan dengan melakukan kebaikan untuk dihapuskan dosa-dosa besar, melainkan kena bertaubat kepada Allah dengan syarat-syarat taubat yang selalu kita sebut. Jadi maknanya yang kedua selawat Allah Ta'ala kepada orang beriman ini adalah maghfiratuhu, keampunannya. Wassalith sana'uhu. Yang ketiga selawat Allah Ta'ala kepada orang beriman ini, Allah Ta'ala sentiasa memuji. Kalau manusia puji belum tentu betul. Sebab tu golongan salaf mengajar kita, bila orang puji sesuatu pujian terhadap kita, mungkin dia nampak ada sesuatu kelebihan, keistimewaan, kita kena sebut alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah, segala terima kasih hanya milik Allah, kita tak layak. Sebab tu dah kita belajar puji-pujian itu kembali, puji-pujian itu terbagi kepada empat kan. Puji manusia kepada manusia, puji Allah kepada manusia, puji manusia kepada Allah, puji Allah kepada Allah, akhirnya kembali kepada Allah Ta'ala juga. Sebab kita tak layak menerima pujian. Jadi kalau Allah Ta'ala puji, dah tentu betul. Dah tentu betul. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang menilai dan seseorang yang layak menerima pujian. Adapun manusia bila dia puji maksud yang lain, belum tentu layak. Kadang-kadang dia nak jek kita je, dia nak ambil hati kita, mungkin lepas tu dia nak berhutang dengan kita, nak pinjam kita ke, duit kita ke. Dia buat sesuatu kebaikan dulu, dia jek dulu, dia puji dulu, dia nak minta balasan. Kadang-kadang jenis manusia macam tu. Jadi Allah Ta'ala kalau dia puji, dah tentu betul. Itu yang ketiga. Yang keempat, warrabi'u, maknanya selawat Allah Ta'ala kepada orang beriman ini, karamatuhu, memuliakan dia. Wal khamisuhu, barakatuhu, maknanya keberkatan, beri keberkatan kepadanya. Ada berapa tadi? Lima. Boleh sebut boleh tak? Ini masuk baik saya ni. Selawat Allah kepada orang beriman terbagi kepada lima. Selawat malaikat pula, wa fi salatil malaikah qawlani, ada dua. Ahaduhuma annaha du'a'uhum. Yang pertama selawat malaikat kepada orang beriman, dia berdoa untuk orang beriman. Wasani istighfaruhum. Yang kedua iaitu minta ampun kepada mereka, minta ampun untuk mereka. Minta ampun kepada Allah untuk mereka, yakni orang yang beriman kepada Allah. Liyukhrijakum, supaya Allah Ta'ala mengeluarkan kamu, minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Seseorang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bawa keluar daripada gelap. Gelap di sini kadang-kadang gelap kekufuran, Allah Ta'ala bagi hidayah, dia jadi beriman. Kufur juga dipanggil zalam, gelap kekufuran. Daripada kafir, Allah Ta'ala keluarkan mereka kepada petunjuk, maknanya bagi hidayah masuk Islam. Macam mana tu?
disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kadang-kadang orang kafir ni, dia kafir, dia tetap kafir, tapi dalam ketika dia berada di dalam kekufuran, berada di dalam agama kafir, dia pun buat baik. Ada di kalangan orang kafir ni suka bagi sedekah, buat jalan raya, bantu orang susah, mangsa banjir, anak yatim, masa gempa bumi, dibantu. Dia kafir. Dengan kebaikan-kebaikan itu, Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala, inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, Allah Ta'ala tak akan menyia-nyiakan balasan orang yang buat baik. Bila sahabat dah masuk Islam, sahabat tanya, bagaimana amalan kami di zaman jahiliah dulu? Zaman jahiliah pun ada orang buat baik. Bukan kata bila zaman jahiliah dalam keadaan kafir sebelum beriman kepada Nabi, tak ada sebarang kebaikan. Tak. Di antaranya mereka bagi minum orang yang datang menunaikan haji di Mekah. Orang luar Mekah datang pergi ke Mekah menunaikan haji, mereka bagi minum. Sebab haji itu ibadat yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad lahir lagi. Sebab lalu mereka mendakwa mereka baik, lebih baik daripada Nabi Muhammad, sebab mereka bagi minum orang menunaikan haji, mengimarahkan Masjidil Haram. Allah Ta'ala kata, aja'atum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Jadi ayat ini menceritakan orang kafir pun ada buat baik, dan beberapa kebaikan lagi mereka buat semasa zaman jahiliah. Bila dah demo dah masuk Islam, demo tanya Nabi, amalan kami masa jahiliah dulu macam mana? Boleh pahala tak boleh pahala? Nabi kata, aslamta ala ma aslafta minal khairi. Kamu masuk Islam ni pun hasil daripada kebaikan yang kamu buat zaman jahiliah dulu. Memanglah orang kafir buat amalan, buat kebajikan, tak dapat pahala. Sebab syarat untuk diterima sesuatu ibadat, mestilah beriman dulu, Islam dulu. Tetapi Allah Ta'ala tak sia-siakan. Allah Ta'ala jadi bagi hidayah daripada gelap kepada petunjuk. Kalau dah telah beriman dah, lagilah dikurniakan cahaya petunjuk kepada mereka. Sedangkan mereka dah berada di dalam keimanan. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan orang beriman itu sangat penyayang. Rahim, sirah apa? Dia tak kata rahimun, isim fa'il juga. Rahimun, isim fa'il juga. Basirun, fa'ilun. Dah sebut fa'ilun, telajak sebut, kamu dah tahu lah, wazan fa'ilun. Sirah mubalaghah. Sangat-sangat penyayang. Dia ada berapa sirah, berapa lafaz? Macam mana? Okey, balik ni tengok. Berapa lafaz yang menunjukkan sirah mubalaghah? Sangat-sangat penyayang bagi orang beriman. Okey, terus. Berdasarkan riwayat Al-Bukhari dari Abu Aliyah, selawat Allah bermakna Allah memuji hambanya dalam keadaan malaikatnya. Sesetengah ulama menjelaskan, selawat ke atas hambanya bermakna rahmatnya ke atas hamba terlibat. Kedua-dua pendapat yang dikemukakan di atas tidak bertentangan antara satu sama lain. Selawat daripada malaikat membawa makna istighfar dan doa daripada malaikat. Selawat orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW membawa makna doa supaya diberi rahmat. Malaikat juga berselawat ke atas orang yang duduk dalam masjid menunggu untuk menunaikan solat seterusnya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla alladhi yusalli fi. Allahumma salli alaihi. Allahumma arhamhu ma lam yuhdith fihi ma lam yu'dhi fihi. وقال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه." Maksudnya, dan malaikat berselawat ke atas salah seorang daripada anda yang sentiasa berada di tempat solatnya yang ditunaikan sebelum itu dan berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah dia selagi mana dia tidak berhadas, selagi mana dia tidak menyakiti orang lain. Bagi dia bersabda, salah seorang daripada anda dikira berada dalam solat selagi mana solat penahannya daripada keluar daripada masjid. Jadi kita tengok dalam hadis ini, malam yuhadis, sebahagian daripada huraian para ulama, selagi mana dia tak berhadas, selagi mana dia masih berada di dalam wuduk, wuduk dia tak batal lagi, duduk dalam masjid. Ataupun ahdasa yuhadisu, selama mana dia tak bercakap dengan orang. Itu tafsiran yang kedua. Dan juga
malam yu'zi fihi, selama mana dia tidak menyakiti. Duduk dalam masjid tu bukan duduk menyakiti orang, kata kat orang, ngumpat kat orang, tak, dia duduk berzikir, duduk berselawat, duduk tunggu waktu sembahyang, ataupun duduk dalam kuliah agama. Dan seseorang itu dianggap dia berada di dalam sembahyang selama mana sembahyang itu menahan dia. Dia lepas sembahyang maghrib contohnya, dia duduk di masjid lagi, duduk kira dapat pahala sembahyang lagi tu, sebab dia tunggu sembahyang isya. Sebab apa dia tak balik? Sebab lepas ni nak sembahyang isya pula. Kalau dia dah balik ke rumah, jadi susah pula nak datang ke masjid, datang ke surau, menghalang dia keluar oleh sembahyang. Boleh ke macam tu? Sembahyang tu halang kita keluar, keluar daripada dua, daripada masjid ataupun surau. Sembahyang juga menghalang kita daripada berkata-kata perkara yang tidak baik. Sebab apa sembahyang, dia menjadikan sembahyang itu sebagai penghalang untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diingini, perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang lara, perkara yang tidak bermanfaat. Sebab sembahyang itu sendiri, kalau dengan sembahyang dilaksanakan dengan betul, dia dapat mencegah segala apa yang disebutkan tadi, segala kemungkaran dan kekejian. Sebab Allah menyebut di dalam surah Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang itu daripada kekejian dan kemungkaran. Jadi sembahyang penghalang sebenarnya. Kalau betul-betul sembahyang, banyak benda-benda yang tak baik dapat ditinggalkan. Tapi betul-betul sembahyang lah. Sembahyang sebagaimana yang disuruh oleh Allah, sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi kata apa buat sembahyang? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Okey, terus. Malaikat berselawat ke atas orang yang berada dalam saf yang pertama. Dalam hadis Wa Abdul Rahman bin Auf yang beri bakrutnya, dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, inna Allah wa malaikatahu yusallun ala sahfil awal. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang yang berada dalam saf yang pertama. Malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Dalam hadis Wa Abu As'id Al-Qudri radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala dan malaikatnya berselawat ke atas orang yang bersahur. Malaikat berselawat ke atas orang yang menzari para sakit. Dalam hadis Wa Amru bin Hurayf menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا إِلَّا بِتَعَتَ اللَّهُ 70 أَلْفَ مَلَكٍ يصلون عليه أي ساعة من نهاره كانت حتى يمسي وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. Maksudnya, tidak ada seorang Islam yang menziarahi seseorang Islam melainkan Allah utuskan 70,000 orang malaikat yang berselawat ke atasnya pada bila-bila masa, pada siang hari sehingga ke petang, dan bila-bila masa pada malam hari sehingga ke pagi. Malaikat mengaminkan doa seseorang yang berdoa untuk saudara se-Islam dengannya. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abdullah bin Safwan radhiyallahu anhu yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'atul mar'i mustajabatun li akhihi bi dhuhril ghaib, inda ra'sihi malakun yu'minu 'ala du'a'ihi kullama da'a lahu bi khairin qala amin wa laka bi mithlihi." Maksudnya, doa orang yang beriman diperkenankan untuk saudaranya yang dilakukan secara jauh, bukan di hadapan saudaranya itu. Di sisi kepalanya ada seorang malaikat yang mengaminkan doanya setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya itu. Malaikat berkata, amin, mudah-mudahan Allah memperkenankan doanya dan anda pula mendapat ganjaran yang seumpama dengannya. Jadi malaikat, di antara tugas malaikat ni tolong amin. Tadi kita sebut tolong doa. Ini tolong amin. Sebab tu nak doa kepada seseorang, kita doa benda yang baik. Maknanya jangan duk sumpah lah. Sumpah, kata, mengeluarkan kata-kata kesat, kata-kata yang tak baik, yang berbentuk, dianggap sebagai bentuk doa yang malaikat amin. Sebab itu nak doa yang perkara-perkara yang baik. Okey, terus. Oleh kerana malaikat mengaminkan doa orang yang beriman, mereka dikehendaki berhati-hati dalam menggunakan doa tersebut. Doa hendaklah dilakukan pada perkara kebaikan sahaja dan sama sekali tidak boleh melibatkan perkara keburukan. Jadi doa benda yang baik. Jangan doa kepada saudara muslim kita doa yang tidak baik. Dan kebinasaan ke atas diri sendiri atau ahli keluarga terutama sekali.
apabila berlaku beberapa perkara ketiga dalam kehidupan. Dalam hadis riwayat Ummi Salamah radhiyallahu anha menjelaskan, wallahu alam. Aku lakukan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.